Serius beneran, kenapa ini? Wah, ini sebelah kamera dua coba. Itu satu punya sebelah ente ambil. Masih nanya ente? Lo enggak, maksudnya gini, ente dari luar terus tiba-tiba lompat nggak tahu kenapa, kayak tolong terus lompat, ane nanya, bilang masih tanya, ya mana saya tahu? Ya Ilmi. Ini udah 20 hari, 3 jam, 4 menit, 25 detik, gak bosen gitu di di kamar gini terus. Oh, bosen. Ya, bosen sih. Ini aja stok teh terakhir. Malah bukan punya Ani ini malah sebenernya. Nah, kok jadi promosi? Bukan promosi, ini maksudnya... Ya gitu deh, pokoknya gitu. Ya, ini lagi krisis, ini susah bro. Emang gabut, semua orang juga bosen, tapi kita harus tetap sabar, stay chill. Stay calm bro. Ya maksudnya gimana ya, Spider-Man sekarang mesti dia keliling ke gedung-gedung. Gak mungkin dia di dalam gedung terus. Maksudnya ketika kita sakit, gak harus dong kita di kamar terus gitu kan. Maksudnya kita ada kegiatan lain yang mau demi kita biar lebih hidup gitu. Spider-Man gak corona. Kayak juga. Tapi gak gitu dong maksudnya. Ah! Ya udah sabar aja gak apa-apa kan. Sakit menggugurkan dosa. Lagi pula kan kita tetap apapun yang terjadi kita harus menekan keberadaan COVID-19 ini. Jadi kalau karantina ya jelas nggak boleh kemana-mana dong. Jadi karantina sini aja biar kena di sini aja. Udah di gedung ini aja. Ini gedung ini juga gede kan. Bisa narik napas di situ di sini. Ya udah lah. Bisa napas memang cuma kita kan di sekolah nih. Maksudnya kita sebagai murid kita butuh ilmu, kita butuh belajar, kita butuh sekolah. Maksudnya etes ada pelajaran gitu kan. Sedih kegiatan satu di sini. Ya udah berarti kita sekarang ini aja apa? Bersabar dalam berdamai dengan keadaan kan. Jarang-jarang juga bukan jarang-jarang sih, tapi ya semoga enggak pernah lagi. Kan baru sekali kita kena COVID kan 10 hari 20 jam 3 menit. Ya sekarang enggak 3 menit sih. Ya udah yang pasti kita tenang aja, ikuti aja rencana Allah. Rencana Allah tuh yang terbaik. Kan lauka syafalakal ghaib la makhtarta illa makhtarallahu lak. Seandainya hal-hal gaib itu tersingkap untukmu, kau tuh enggak akan milih apapun kecuali yang Allah telah pilihkan untuk dirimu. Jadi semua yang Allah pilihkan itu sudah yang terbaik, bro. Jadi stay chill aja. Tapi juga ya paling maksudnya kalau misalnya kita lagi positif gini, keliaran-keliaran ntar nyebar yang lain juga ya. Ini ujian ya kan, lagi juga di vlog menafsan ilah usaha ya. Emang mungkin kita harus sabar kali ya kan. Innallaha ma'a sabirin. Ya juga ya. Hidup ada aja ya, itulah. Mending tidur dah. Tapi Pak, basket yuk.